Yahoo guys, assalamualaikum. Pada kali ini aku nak buat video tentang aku ada beli satu buah ni. Buah tembikai yang dijual ni. Tembikai ni kecil. Memang kecil saiz dia berbanding dengan tembikai lain. So aku rasa macam aku nak try tembikai ni, nak rasa dia manis atau tak, sama atau tak dengan tembikai yang biasa. Tembikai ni dia daripada Gunma Prefecture, Yabuzuka. Tembikai kecil ni kat Jepun panggil dia Kodama Suika. Suika ni tembikai. Kodama ni saiz kecil dia. Memang kecil saiz dia. Aku tertarik, aku nak try rasa buah ni macam mana rasa dia, manis ke tak. Harga dia 399 yen. Harga dia 399 yen. So kalau convert duit Malaysia dalam harga RM16 untuk saiz tembikai kecil ni. Aku ada check macam mana cara nak pilih buah tembikai yang manis. Aku akan tengok dia punya belakang ni, dia punya bontot tembikai ni. Kalau dia ada warna kekuningan macam ni, maksudnya dia dah kira dah masak, boleh jentik buah tembikai ni. Kalau dia ada macam bunyi kosong, maksudnya tembikai ni dah memang dah sesuai untuk dimakan. So jom tengok aku potong buah tembikai ni. Okay, so ni dia tembikai tu. Ni first time aku beli tembikai yang bersaiz kecil ni. Kita belah ada dua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lembut eh. Oh, macam ni rupa dia buat tembikai tu. Oh, dia tak adalah merah sangat. Dia warna dia cair. Kan dia biji. Okey, ni dia tembikai tu. Kan tembikainya warna merah pekat tapi macam warna pink-pink eh. Okey, so aku makan yang sebelah ni dulu. Yang ni aku nak simpan untuk makan malam nanti. Tengok, kalau tengok isi dia, dia tak adalah warna merah, dia macam warna pink-pink sikit. Dan kulit dia ni tak tebal sangat, nipis je. Dan tembikai ni berbiji. Buah yang memang paling sesuai untuk makan dalam musim panas ni ialah buah tembikai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasa dia macam tembikai biasa je. Tapi manis tu memang manis. Rasanya sama je macam tembikai biasa. Cuma mungkin saiz dia kecil. Dan yang kalau tengok dia punya kulit ni tak tebal lah. Tapi rasa dia sama macam tembikai besar tu. Manis, still manis. Boleh lah dapat try. First time aku makan tembikai kecil ni. So kalau ada tembikai besar, baik beli tembikai besar rasa. Mungkin ada tembikai kecil yang mungkin betul-betul manis sangat. Tapi yang ni sama lah macam tembikai yang besar tu. Cuba makan lah. Apa tu? Macam sama je. Manis. Sama kan? Sama je. Sama kan? First aku tengok dia pudar sangat kan? Tak manis. Tak adalah manis dia, tapi bila rasa manis juga walaupun pudar macam ni. Menarik eh. Saya kecil eh. Okay, itu saja video aku untuk kali ni. Video aku makan tembikai kecil. Nantikan video yang akan ada lepas ni. Assalamualaikum.